Cepet! Cebret, cebret, cebret! Gaya apa lagi? Lagi tuh, ya kan, bicara tentang sepak bola, apalagi Piala Dunia, kita tahu bahwa ternyata ada kecurangan. Katanya di Piala Dunia Afrika Selatan 2010 yang gue pikir juga kayaknya piala-piala dunia lain mungkin kali ya. Tetapi gue pengen nanya dulu, siapa di sini yang sering bilang, ini pasti gara-gara Amerika, ini pasti gara-gara Amerika, ya kan? Sering banget kita dengar gitu, anti-Amerika, anti-Amerika. Tapi apa mau dikata, memang tuh negara-negara super power. Buktinya apa? Buktinya dari dulu sampai sekarang banyak yang curiga dengan kepemimpinannya opung ini loh. Sepp Blatter, tapi gak ada yang bisa nyentuh, gak ada yang bisa membuat dia turun tahtanya dan membuktikan bahwa terjadi kecurangan di lembaganya. Gua gak bilang bahwa mereka curang, tetapi tiba-tiba sebelum kongres, ternyata koordinasi antara yang sering kita lihat di TV-TV itu FBI, ya ilah, FBI ternyata benar-benar bisa membuat mereka ini pusing. Gimana enggak, ternyata berkoordinasi sama polisi Swiss, mereka menciduk kalau enggak salah nih, kalau enggak salah berarti benar kan, sekitar 6 pengurus teras ya, teras rumahnya FIFA, begitu diambil, diciduk dari hotel yang sama coba. Membuat kemudian negara, semua negara itu heboh, dan membuat bertanya-tanya apakah Sepp Blatter kembali akan terpilih. Tapi luar biasanya opung ini. Ternyata dia tetap terpilih rupanya. Ya kan? Walaupun sudah dilawan oleh Prince Ali. Begitupun juga si Michel Platini pun sudah bilang bahwa mereka sudah tak percaya lagi kepada beliau. Ternyata benar-benar sakti dia, tetap terpilih. Tetapi ternyata FBI tadi ditambah dengan press conference dari Department of Justice, kayak di TV-TV bener ya, membuat mereka goyah. Dan kita tahu bahwa dia akhirnya mundur, walaupun nanti baru mundur di bulan Desember. Tapi kita lihat dulu nih, bagaimana sebenarnya sebelum mundur, gue sudah memprediksi dari bahasa tubuhnya bahwa Sepp Blatter itu nggak akan lama sebenarnya. Dia akan bilang bahwa dia akan mengundurkan diri. Nih, kita lihat nih speech-nya ya, waktu dia terpilih dengan begitu percaya dirinya. Nih, kita lihat nih, dipanggil oleh sang MC atau protokoler. Kemudian kita lihat, sambil menunggu dipanggil, dia pede, senyumannya bengis. Senyumannya senyuman kemenangan sambil pegang meja. Udah opa-opa lah, gak terlalu kuat di berdiri kan. Kemudian akhirnya dia dipanggil, dia bicara di podium. Tanpa kacamata. Lihat tuh, pakai bahasa Inggris. Percaya diri. Politikus handal. Pertama, thank you for Prince Ali. Dia bilang bahwa sebenarnya dengan suara yang didapat oleh Prince Ali di putaran kedua bisa saja dia dapat suara lebih banyak lagi. Tapi kan ini nyindir. Orang jelas-jelas sudah tinggal beda 6 suara doang. Blatter udah kepilih politikus. Kemudian kita lihat nih selanjutnya. Wajahnya menatap audiens dengan percaya diri. Senyumannya senyuman kemenangan. Membuat kita tahu bahwa ini orang lagi merayakan kemenangan. Kata-katanya juga lihat nih. I like you. I like you. I love my job. Tapi saya bisa bilang di sini letak ketidakpercayaan dirinya. Tangannya masuk ke kantong pemirsa jebret. Menurut ilmu bahasa tubuh itu tandanya dia tidak yakin dan tidak setuju dengan yang dia katakan. Berarti dia bilang I like you, I love my job belum tentu benar. Nah, kemudian di akhir pidatonya dia keluarin tangannya tuh. Set. Dia bilang apa? Let's go FIFA, let's go FIFA. Kayak pemain lagi nyetak gol. Tapi kemudian kita lihat juga nih video berikutnya berubah total. Ini adalah video pengunduran diri dia sebagai ketua FIFA. Opung, ini baru opung-opung. Pakai kacamata, wajahnya datar, tidak ada senyuman, tidak ada eye contact, selalu baca teks, dan tidak lagi pakai bahasa Inggris. Bahkan closingnya pun datar-datar aja. Semua sudah diatur, menunjukkan bahwa dia mengalami tekanan yang begitu besar. Pertanyaannya, apa yang membuat dia berubah pikiran seperti itu? Apakah karena di pertengahan Platini bilang bahwa kalau sampai dia kepilih lagi, akan Eropa boykot. Tapi itulah mengapa dia dicintai oleh Asia dan juga Afrika. Iya kan? Yang bisa kita pelajari adalah, kalau sudah tua, lebih baik kita kasih yang muda-muda. Mungkin begitu juga presenter olahraga ya. Alright. Bye-bye Sepp Blatter. Get well soon. Dan jangan lupa subscribe. Dan kasih komen kalau lo gak suka.
atau lu suka, atau lu mau kasih tambahan, atau lu mau jadi bintang tamu, atau lu mau ngelempar bom molotov buat gua, jangan dong ya kan? Silahkan subscribe dan kasih komentar di Jebret TV ini. Alright, see you next episode yang lebih jebret. All that brown can do better. Trust in what I say. Jebret, Jebret, Jebret.